bisa memahami enggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa. Itu ibu kota itu nanti yang tinggal siapa di situ? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Itu ikat dari mana itu yang hijau? Mama Jan, Papa Edi. Edi mana? Papa Edi yang di kalian ya, Pak. Oh, Pak Edi. Manager. Ya. Itu teh manager Pak Edi teh. Manager pabrik. Otomotif. Otomotif. Jadi urusan kerja bagaimana? Aduh, raos. Raos kumaha? Ya. Tahu saya memang betah gitu. Oh betah? Betah ya. Mau mulang di ke Bandung? Nyari mulang mah mulang gitu. Ngalongok pemajikan? Ngalongok pengkuan gitu. Tidak akan pulang lagi? Ya ngalongok gitu. Oh wih, pulang wih, dulu gitu. Sini mangkusnya. Pulang dulu sebelah sini. Oh. Pulang dulu. Oh. Yang kayak tanggal hiji gitu. Oh tanggal muda tanggal hiji? Tanggal hiji. Pulang? Nya pulang. Saancelom? Nya saancelom enak. Kemarin kan sudah diurut. Nya, entos diurut. Nah terus? Ya. Tapi belum selesai. Karena kan mangkusnya MOP. Harus tanya dulu sama dokter, biar ditanyain. Sudah boleh belum kalau sudah MOP diurut? Tapi seorang tukang urutnya tenang-tenang. Ya kan harus nanya ke dokter. Ya. Emang sudah ada perkembangan diurut sebentar? Ayah kan dia di meter ya tante, ku selongsong. Terus? Ku selongsong langsungnya di garis gitu si anu abite gitu, 3 senti. Panjangnya nambah? Bukan, bukan. Ente etana gitu, tacan hiu hudangna gitu. Oh, ponok artinya. Lamun hudang seberapa senti? Menudangnya ayam renan 7. 5,5. Oh 5,5 pendek atuh 5,5 tah. Diurut jadi nambihan opa cek saha cek dukun hei kuang itu ditinggalin cek diukur deh diukur deh dina salongsong itu teh bener nambahan nama itu kalau kemarin dikasih yang dibungkus apa itu dikasih yang dibungkus cai oh cai naon cainya ramuan-ramuan cipu. Oh ramuan tos iya tosep walah tosep lebih muskarasa tuh ini gem udang tuh nya aya ngerenyet mah gitu. Ah, ngerenyet. Ngerenyet. Ya kita nanti tanyain ke dokter kalau ada oleh dokter jelas baru boleh. Ya kan? Terus sekarang teh mangkus kan lagi rame nih. Nya kumaha gitu? Lagi rame sekarang teh. Di medsos teh ada aktivis namanya Edi Mulyadi. Rana Sarua tah. Edi Mulyadi. Mulyadi iya. Mulyadi ngarannya Sarua. Yang kedua suka pakai ikat. Cuman bedanya yang sayanya putih, dia mah ikatnya batik, yang biasa ikat langsung tinggal masak. Langsung iya kita pancarakeun. Langsung tinggal gitu. Masang. Kan ibu kota negara teh pindah ayeuna mah. Ayo ibu kota negara di mana? Ibu kota negara. Ibu kota negara. Ini bahasa teteh anu aya gedung lalu. Oh, mana teteh? Jakarta. Ya. Sekarang teh dengan undang-undang yang baru disahkan pindah. Kamana? Kok di itu ke Kalimantan? Ayo nate. Ayo tak kumaha tuh?
ke Kalimantan. Lain aya eta anu pas abi mau mobilan gini. Oh, yang Jakarta? Mm-mm. Ya jadi kota bisnis. Oh eta teh. Rencananya. Tapi garnah eta teh. Heeh, garnah ya. Garnah. Heeh. Garnah. Tapi kan pas aya gunungnya di Jakarta. Oh, enggak ada, Jakarta mah daerah laut. Asal gunung. Oh, gunung daerah laut. Tempat-tempatnya rata. Oh. Nama Engkus, ibu kota pindah ke Kalimantan. Mau enggak? Nama? Ibu kotanya bagi Mang Engkus. Kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan, bagi Mang Engkus ada untung ada ruginya enggak bagi Mang Engkus? Tuka itu. Damang Engkus mah urusan anak. Urusan anak. Ke Jakarta tarah. Ke Jakarta kekerek dah bahasa. Kekerek Jakarta. Heeh. Kata kami ge. Ieu mobil teh dah hese nanti. Kekerek ke Jakarta lagi. Hayang nempo. Saumur hidup ge kekerek ke Jakarta. Hayang ningali teh nilar. Begitu ke Jakarta ibu kota mah pindah. Da bagi Mang Engkus mah urusan ibu kota mah. Aya masalah atau urusan ibu kota pindah bagi Mang Engkus? Oh masalah. Oh masalah bagi Mang Engkus mah nya. Oh masalah. Bagi Mang Engkus. Heeh. Aya masalah soten. Lamun Mang Engkus boga ibu tiri. Ibu tiri. Masalah. Masalah. Naon sababna kalau boga punya ibu tiri masalah? Ya, ibu tiri mah meureun galak gitu. Tidak semua, banyak ibu tiri yang bager juga. Ayanya. Oh, banget. Aya tagin dina film sok ngeningan oh inum bapak mah sok budak teh dijemel. Eta mah film. Oh, film. Hmm. Urusan budak dijemel mah teu kudu urusan ku inung tere, ku inung nage sok dijemel. Nah, jadi Pak Edi Mulyadi teh enggak setuju ibu kota pindah ke Kalimantan teh. Negara mah kudu teh pindah teh, Pak. Negara. Pindah nanti ke mana katanya? Ke Panajem Pasar. Waduh, ke mana? Panajem Pasar. Waduh. Ke mana? Panajem Pasar, Pak. Panajem Pasar. Emang kemana, Wer, pindahnya? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Kamu kan lagi pusing sama istri kamu, ya? Kamu tuh disangka pacaran sama Yanti, kan? Iya, Pak. Kamu si Yanti mah damungan ke mana, mah tuh udah mau naikun. Kamu kenapa isunya jadi ini pacaran sama Yanti sama Doer? Bener nggak itu, Teh? Dengar dikit-dikit sih, Pak. Tapi aslinya bener nggak? Katanya pernah video callan yang dibuat cemburunya. Bukan kali, Pak. Hah? Terus di screenshot katanya video callnya. Sampai istrinya katanya gugat cerai ke pengadilan agama. Waduh, untung aja tidak ke pengadilan internasional gugatnya. Kalau pengadilan agama kan nyusulnya gampang. Kalau pengadilan internasional pan olok ongkos na. Mamahnya honor tapi videografer. Pindah ke Kalimantan. Ke Penajam Pasar. Pasar. Penajam Pasar, Kalimantan. Kalimantan Timur kan? Iya, Pak. Iya, Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Timur. Nah, enggak setuju Pak Edi teh. Cuman kalau enggak setuju mah kan hak demokrasi setiap orang. Iya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Apaan kontra versi, no? Pro. Ada pro, ada ya, kontra. Kontranya. Itu biasa dalam hidup. Ya kan? Iya. Ada pro, ada kontra. Terus apa hubungannya itu? Kalimantan Timur jeung urang Sunda. Duka tah. Aya hubunganana. Coba tinu ngaran. Kalimantan Timur teh aya kabupaten. Namanya Kutai Kartanegara. Sok. Ayanya. Aya di Kalimantan. Kutai Kartanegara. Kira-kira kalau Kutai Kartanegara aya hubunganana teh jeung urang Sunda? Kutai Kartanegara. Kalimat Kartanegara. Kartanegara. Heeh. Aya hubunganana teh jeung urang Sunda? Kalimat Kartanegara. Ari eta na mah aya. Karta. Karta na mah aya. Karta teh kamakmuran nya aya. Kemajuan. Iya kan? Iya. Negara. Iya, negara Indonesia teh. Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Tinu baju hampir mirip, tinu gamelan banyak mirip. Bisa jadi itu dulunya itu ada hubungan peradaban. Atau dulunya itu ada kerajaan, kemudian
ini mendirikan di sini, ini mendirikan di sini, namanya juga sejarah. Kurtai Karta negara. Ayah hubungannya. Jadi orang Sunda. Ayah dia tradisinya teh tradisi goong di Kurtai Kartanegara teh. Ngan di Kurtai Kartanegara, mah di Kalimantan Timur goong teh diukan. Nah, di diukan. Menang di diukan. Di notarinan ge. Lamun di Sunda mah goong teh panutup catur. Unggung jer, gunggung jer. Naon hartina? Kabeh perkara dikersakeun ku nu agung. Gitu. Apa Matias? Ya lumayan lah. Jadi yang jadi ribut sekarang itu kumaha? Yang jadi ributnya begini. Pak Edi Mulyadinya ngomong Kalimantan tuh tempat buang anak jin. Walaupun itu perumpamaan. Jadi tempat buang anak jin itu sebagai ilustrasi bahwa itu daerah yang sangat jauh. Jauh soten cek urang dia. Kalau kata orang Kalimantan, kita yang jauh. Oh gitu? Bener gak? Bener. Kalimantan teh jauh cek saha? Cek urang. Kalimantan tuh jauh kata siapa? Kata kita. Kalau kata orang Kalimantan, mah kita yang jauh. Bener tak? Papua itu jauh. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata orang Papua, kita yang jauh. Bener oke. Jawa Barat yang jauh. Jakarta yang jauh. Kata orang Papua teh. Ayo segera ke Jakarta. Aduh males ah jauh. Siapa ya? Males cek orang Jakarta. Lamun kata orang Kalimantan, ayo segera ke Jakarta sekarang. Kata Kalimantan teh, jauh ke Jakarta teh. Jadi jauh itu dari sini ke sana. Kalau kata orang sana ini yang jauh. Gitu. Terus begini. Tempat membuang anak jin. Tempat membuang anak jin menjadi kumah. Walaupun itu perumpamaan tempat yang sangat jauh dalam pandangan Pak Edi kan sudah dijelasin di klarifikasi. Kita mah tidak ngomongin itu. Kita mah lagi ngomongin tempat membuang anak jin. Tempat membuang anak jin. Pertanyaannya, kira-kira ari jin anakan tuh? Jin anakan, mana tahu? Pernah gitu ningali jin ngajuru? Henteu. Pernah lihat jin kawin? Henteu. Pernah lihat jin nggak? Henteu. Ya siapa lah? Pernah lihat jin nggak? Belum pernah kan? Lihat jin gitu kerkawin? Atau Mang Kusna di kaonangan ke tempat jin lagi ke kawinan jin pernah nggak? Itu kok sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Terus kunaon jin kudu di picen jauh merenih itu geser waya jin sugan. Betul nggak? Jangan-jangan kata orang Kalimantan ini Jawa Barat misalnya Bandung itu tempat micun anak jin bisa jadi udah jauh tentu ke dia. Umpama gitu umpamana. Terus anu kadua pan anak jin teh di rawatan kurang. Si Egi aduh. Ini mah jadi alhamdulillah Pak jadi bager nuh. Mulai ya, kan iyalah. Manusia dididik. Terus orang Sunda mah memang punya kebiasaan ada kalimat-kalimat begitu. Jadi kalau ada tempat yang sangat jauh misalnya kan, lamun malam-malam ada burung hantu Korea atau Korea. Wah, Korea. Kan buat makhluk poek listrik. Yeah. Kan orang Sunda mah sok ngomong, kali itu sing jauh ka Sabrang ka Palembang, Pak. Ka Sabrang ka Palembang. Balik mah ngomong. Balik mah kerupuk. Oh, ka Sabrang ka Palembang. Ka Sabrang ka Palembang. Kali itu sing jauh. Ka Sabrang ka Palembang. Sing jauh, balik mah. Sing jauh. Balik mah. Sing jauh ka Sabrang ka Palembang.
Orang Palembang ya kadari ya sarua. Orang dia kadari itu. Oh, muternya. Muter alam dunya mah saling tukar menukar. Gitu. Jadi eta urusan anak jin. Anak jin. Heeh. Mm-hmm. Ini apa nih sekolah? Tempat ini? Buang anak jin. Tempat buang anak jin. Asalah liurnya. Heeh. Uh-huh. Asalah liur. Tempat buang anak jin. Ya gimana? Kita makan pertama belum pernah lihat jin, yang kedua belum pernah hadir di pernikahan jin, yang ketiga wujudna geda teh apa mah? Yang ketiga apa bener jin teh anakan kan kita enggak tahu. Karena perkara yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Teh masalah anakan teh naon? Heeh, anakan atau henteu jinnya? Teh. Nu jelas mah nya jin teh di Bandung mah dijualan. Dijualan. Heeh. Jin naon di Bandung? Di Cihamplas baheula. Ayeuna. Ah, ieu nu mah jualan jeans. Oh, calana eta. Heeh. Calana jin. Heeh, calana jin. Calana jin dipake ku jelema. Ku jelema. Teu hideung dipikir-pikir jelema teh kunaon make calana jin. Itu mah hak jin kunaon dipake ku urang. Merekna ya, merek jin. Oh, merekna merek jin. Merek oh. Jin. Merekna merek jin. Merek jin. Oh. Gitu, tapi ya sudah sekarang makan Pak Edi Mulyadinya juga sudah minta maaf. Nah, tetapi yang harus ada dalam pikiran kita nih, kita ini adalah bahwa perpindahan ibu kota lahir pembangunan baru. Mudah-mudahan pembangunan barunya bertegang teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Amin, amin. Gitu, karena kita berharap Kalimantan hutannya tetap terjaga. Nyanya itu. Oh, karena itu paru-paru dunia. Oh, di iya itu dah. Di udang itu. Hutannya tetap terjaga, tetap lestari, pohon-pohonnya tetap terpelihara. Tidak terus-terusan dieksploitasi, ditebangin, ditambangin. Karena harus ada ruang untuk kehidupan dalam jangka panjang. Gitu harapannya, udah penting tatangkalan teh. Nyanya tuh nyuhan urang. Urang kan iu. Dan kelihatannya pohon-pohon itu, hutan-hutan itu kalau aman zaman dulu dijaga oleh jin. Hutan teh. Heeh. Leuweung? Keur basa dijaga ku kunti. Eta teh. Dijaga ku genderwo. Dijaga ku jin. Dijaga ku gonggong si magonggong. Baheula leuweung aman teu? Aman. Aya nu nuaran teu tangkalna? Teu wanieun. Teu wanieun wae. Wah. Lamun asup ka leuweung teh dihakan ku buta. Hayang ngagegeuh. Aya nu ngagegeuhna kan leuweung teh? Teu wani jelema teh. Teu wani. Leuweung teh aman. Aman. Leuweung teh geledegan teh nyaan. Aman. Disebutna ge leuweung gonggong si magonggong. Hariung ini. Hariung. Caneom. Caneom. Pikasieun. Wah, geus eta. Siun. Wah, ni atuh leuweung jaba aya maungna. Nya, eta teh kan parabu siliwangi. Wah, atuh teh maung teh pernah ngasah teh. Parabu siliwangi. Parabu siliwangi. Parabu siliwangi. Anu ngagegeuh. Leuweung. Parabu siliwangi teh. Raja. Raja leuweung. Jadi Parabu siliwangi teh ngajagaan leuweung. Diruksak mawa dikerahkan gue kan sudah terjadi sekarang juga di Sumatera Barat eskapator tebangin pohon harimaunya turun ngejagain oh tempatnya maung ayo terus-terusan di alaan waya sudah oh begitu dijaga oleh manusia dijaga ku jelema digaji jelemana digaji petugasna leuweung ngalegaan apa ngabehakan bea beak, ya. Dijaga ku kunti, aman. Ku genderwo, aman. Ku kunti, ku genderwo aman. Aman, tidak sarariun. Ku buta hejo, aman. Sama aman bisa. Ku jin, aman. Amannya? Aman, nanti dah. Dijaga ku sugan, amannya. Heupan genderwo kunti teh sugan. Sugan aya. Sugan aya. Dijaga ku pamali aman aman ayeuna dijaga ku unang-unang oh dijagana ku unang-unang unang-unang ayeuna mah unang-unang marentahkeun ka aparat nu ngajagaanana luhurna aman teu aya teh.
Eta lubukna aman teu eta teh? Teu apa masalah amanan mah. Heuh eta lubukna ngalega rusak teu? Nya anu ieu wae nu nuar-nuar wae mah cigana aya nya. Nu nuar nu nambang aya nya. Aya eta sok ningali dina TV pasin gitu abi. Iya nembangna teh bukan satu kan? 100 hektar. 200 hektar atau begitu 1000 hektar beak atuh beak atuh lamun leuweung beak. Lamun leuweung beak cai saat ada bisa sarepan atuh Pak. Bisa sarepan rakyat balangsa. Oh iya, kahirupan leuweung rusak. Rakyat cai saat, cai saat. Rakyat balangsa. Mantak ge, ayeuna teh urang teh kudu dijagaan leuweung. Nyanya atuh kudu dilestarikeun. Dilestarikeun. Pernah lagu nage si kumaha sok lagu nage bongkrang lestari alamku. Aduh. Lestari desaku kaditu nama teu bisa. Oh deui eta lagu naon si bomberang bomberang nah bomberang bumerang. Oh eta we da anu jalan lagu siapa itu barusan bumerang bah heeh bumerang anu jalalabri anu jalalabri lain si bomberang bumerang. Coba-coba coba lagu bumerang kumaha-kumaha keren ngadenge. Lestari alamku lestari desaku kaditeuna teh bisa. Biar lestari itu jangan lupa nanti di kandang sapi itu ditanamin pohon. Iya ada peplakan sisikian cecep-cecepkeun yeun anak incu urang. Heeh eta ge ku abdi duh dibersihan yang yeah. Tuncap-tancap gitu. Iya. Tanam teh sapi na disebarin yang sudah jadi pupuk tanamin buat anak cucu kita nanti. Nyeun eta ge sakotak-sakotak nyeun eta jukut. Heeh pelakan jukut odot. Odot jukut gajah. Jukut odot. Heeh. Nges jaradi pang nges narengten. Oh atuh mikin alus wae nya. Saleger. Pokona semangat. Ngajaga alam. Ngajaga lingkungan. Rek usaha deui. Lamun teu dijaga ku urang. Heeh. Dan nuturkeun kahayang mah. Moal? Moal. Seubeul? Seubeul. Seubeul. Sing horeng anu lapar teh. Anu geus baleunghar. Baleunghar lalapar wae anu geus baleunghar mah lalapar wae teureureureuh kahayangna teh nya ah urang mah geus ah urang sakit semangat we semangat teh urang ngurus sapi we urang mah genah tai sapina dijieun pupuk 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 engke pupukna disebarkeun ka sawah ka sawah disebarkeun ka kebon jadi tatangkalan jadi bumbuahan jadi kekembangan teman. Jadi bebeutian tah eta kahirupan urang ngingku sapi teh tayina teh emas emas tayina teh emas bisa pan tinu tai sapi dijieun pupuk teh engke ngalahirkeun tangkal kembang jeung buah tangkal kembang dan buahnya itu dijual nanti belikeun kana emas. Bener bapak bener teh ah pokona ayo kita nyanyi lagu bumerang lagi. Lestari alamku lestari desaku kadituna teh bisa geus pokona mah kieu. Mudah-mudahan eta sih yuk si Mang Doer. Mang Doer heeh sina sing ieu rumah tanggana ulah nya pabulit. Oh ulah timuruan kayanti geus ah timuruan mah ka Mang Kus nya ya.